Sahabat Villa, suatu waktu mungkin di antara kita pernah mendapatkan bantuan dari orang lain pada saat kita sangat membutuhkannya. Atau saat perut kita lapar, uang di kantong sangar-sangar, saat itu pula ada orang baik yang memberikan makanan kepada kita tanpa kita duga-duga. Sahabat, bantuan-bantuan itu menandakan Allah sayang dengan kita atas perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan sebelumnya. Semua perbuatan baik yang kita lakukan dengan niat mengharap ridho Allah, maka suatu saat Allah balas pada saat kita sangat membutuhkannya. Semakin banyak perbuatan baik yang dilakukan, semakin sering Allah menurunkan bantuan-bantuan untuk kita. Oleh karena itu, kemudahan hidup yang Allah berikan berbanding lurus dengan seberapa sering kita membantu atau memudahkan hidup orang lain.